Penyanyi penuh sensasi Syahrini memang selalu punya cara tersendiri untuk mengundang perhatian publik. Sesaat setelah dirinya tampil membawakan single andalannya, Syahrini pun kembali menyapa mantan rekan duetnya dulu, Anang Hermansyah, yang tampil mesra bersama Ashanti. Aku pernah punya mantan partner, dia dulu juga janda. Iya. Pernah sekarang kawin sama mantan gue. Oke. Okay. Masuk nominasi gak dia? Ya, cari dulu sebentar ya. Awas kalau dia masuk ya. Awas kalau dia masuk ya. Kau pantang di laut. Emang dibedain ya? Gak denger lah kita. Kan tadi pas selesai cuma senyum kita masuk gitu. Jadi gak dengeran. Jadi kita lagi konsen sama mau nyanyi gitu. Biar gak fals kan. Oh iya tadi ketemu sama saya. Seperti biasa kalau di panggung aku sapa. Assalamualaikum mas anak. Mau dijawab lagi. Gak apa-apa mungkin gak dengar ya. Kita harus positive thinking ya. Mungkin gak dengar. Karena kalau pemirsa di rumah barangkali kamu denger ya. Yang penting namanya juga pernah bekerja sama ya. Masih buat aku pribadi sih, siapapun yang pernah bekerja sama-sama aku, ketemu siapapun, kalian atau dimanapun, pasti aku sapa. Tidak ada kejelekan ya secara personal gitu ya. Jadi aku tadi sapa, karena ketemu banget begini masa gak disapa ya. Kalau perkara dijawab atau tidak, biarkan menjadi urusan masing-masing ya. Kalau aku maunya nyapa aja sama siapapun, tidak hanya sama mantan.